maka dia sendirian dengan bergaya. Pernah ke Jakarta lihat Tugu Pancoran? Nah, gimana bu? Gimana bu? Sini bu, tapar sini bu. Nah, begini. Nah, tangannya menjulur, kakinya di ke belakang. Tugu Pancoran. Kalau saya bilang Tugu Pancoran, maka seperti ini. Coba, Tugu Pancoran. Nah, oke. Okay. Kemudian kalau saya bilang ojek, maka berdua. Satu di depan jadi tukang ojeknya, di belakang ikut menumpang mengikuti dan bergerak. Nah, contoh ibu, tukang ojek, lalu maka siapa yang di depan terserah ikut pegang pinggangnya, pegang pinggang ibu yang di depan naik. Nah, gitu. Dan berjalan ya sepasang. Nah, sepasang. Gimana? Ya pokoknya yang tidak dapat pasangan dapat banyak kado kita. Tenang, banyak kado. Yang tidak dapat pasangan berarti dia tidak agresif. Pokoknya berarti tidak agresif dan tidak moderat. Mencari temannya hanya perempuan aja, laki-laki aja kan. Pokoknya harus agresif. Tidak boleh. Tidak boleh eksklusif. Hanya kelompoknya, oh saya sama ini aja, gak boleh. Ya, ya. Kemudian kalau lampu merah, maka saya minta tiga orang dalam bertiga. Maka lampu merah, saya bilang lampu merah, maka orangnya bertiga. Bapak belum di sini depan satu dulu pak, bapak sini. Jongkok pak, jongkok. Ya, yang ini di tengah agak di lebih rendah lagi sedikit. Ya, ini berdiri, ini tinggi, ini agak tinggi sedikit pak. Ya, jongkok bapak. Tangannya di depan gini pak, kelip-kelip. Bapak tangannya di depan begini, kelip-kelip. Nah, begitu ya. Nah, ini lampu merah. Merah, kuning, hijau. Jadi artinya kalau mintanya lampu merah, maka tiga. Nah, jadi cepat-cepatan cari tiga orang dan bentuk seperti ini. Nah, dan hati-hati yang ditarik ibu-ibu ya. Sama tadi. Ya, oke, kembali bapak ya. Terakhir, oke. Kemudian yang keempat. Nah. Hey, ini menyat datang sini untuk apa? Tidak boleh protes, mau bersenang-senang atau mau protes? Sekarang iya, pak. Nah, kemudian nanti itu tadi berapa? Tiga. Sekarang kalau empat orang, saya minta empat. Satu, dua, tiga, empat. Terserah sini empat orang. Nah, satu lagi. Ini kalau dia rumah. Si satu, dua, tiga, empat. Si bapak maju di sini. Ada ke sana pak, ada ke sana. Nah, kalau saya bilang bergayung, maka orangnya empat dan semua menggayung sambil bergerak, berjalan gitu. Nah, jadi dia bilang ikut juga. Tapi bergayung, berempat. Ya? Nah, ingat, bergayung sama kawannya. Gak usah cari-cari teman, nanti bapak ditarik sama temannya yang lain. Gak usah kode-kode. Pokoknya gak usah milih-milih teman, kita harus senang di sini. Iya, itu nanti salah-salah gak punya teman nanti tertekan sendiri kalau milih-milih. Terakhir, yang terakhir lima. Yang lima nanti namanya kembang kuncup. Saya bilang kembang kuncup. Nah, kembang kuncup itu caranya saya ambil 1, 2, 3, 4, 5. Coba sini. 5. Ibu, 1 di tengah, dikelilingi oleh 4. Nah, kemudian yang temannya yang ke bawah, atas gitu. Ini mah melambai ya, ya ibu melambai. Jadi seakan-akan daun kelopaknya mekar gitu. Nah, ya kembang muncul. Nah, jadi lima orang. Masih ingat? Jadi kuncupnya di tengah, kembangnya mekar biasanya. Jadi daunnya empat orang. Ya, tengahnya jadi putih, sampingnya jadi daun kelopak empat bergerak dari bawah ke atas. Ingat, satu kita coba praktek. Anu dulu dah. Tugu Pancoran. Oke. Oke. Masih terus. Jalan dulu, jalan dulu. Kemudian siap. Lampu merah. Lampu merah. Oh, lampu merah. Oke. Ini lampunya ada empat, Pak. Oke. Kemudian
Ya, stop dulu. Itu deh. Baru